Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya dalam channel saya Darwin Art. Hari ini kawan-kawan kita akan membuat cara melukis atau menggambar sebuah sungai menggunakan cat crayon. Kawan-kawan bisa langsung simak video ini dan gunakan catnya. Kawan-kawan bisa ikuti pelan-pelan. Apabila kecepatan, kawan-kawan bisa memberhentikan sedikit video ini. Nah, jadi begini kawan-kawan. Ketika selesai membuat garis lengkung bentuk dari sungai tersebut menggunakan cat coklat, kawan-kawan menggunakan jari untuk menghapus sesuai dengan arah aliran sungai. Kemudian membuat garis-garis kecil pada lengkungan-lengkungan sungai tersebut. Ini sebagai gambar dari jurang di pinggiran sungai. Kemudian kawan-kawan tetap menggunakan tangan untuk menghapus atau mengolesi garis-garis yang telah kita buat itu sesuai dengan arah garisnya ke bawah gitu kawan-kawan. Ini memberikan efek warna yang lebih maksimal kawan-kawan. Kemudian lakukan penebalan pada lengkungan dari sungai tersebut dan berikan pewarnaan pada bagian atas lereng-lereng dari sungai tersebut. Dan setelah itu, kawan-kawan juga harus mengolesinya dengan menggunakan tangan agar rapi, merata, warnanya tidak kasar dan warnanya menjadi halus. Kemudian kawan-kawan mengambil cat warna biru yang agak tua, kemudian oleskan pada bagian ujung jurang, ujung tebing, cuma di ujung-ujungnya saja kawan-kawan. Begitu kawan-kawan, ini gunanya untuk memberikan pada bagian ujung ini warna yang lebih pekat sesuai dengan air nantinya. Dan selanjutnya kawan-kawan gunakan cat warna biru yang agak lebih muda. Dan kawan-kawan semua cat terus bagian dalam airnya. Catnya harus biasa saja kawan-kawan, tidak perlu rapi. Setelah demikian, gunakan tangan kawan-kawan untuk menghapusnya kembali. Nah, kawan-kawan, sudah mulai nampak seperti pemandangannya sangat cantik, kawan-kawan. Ini nanti akan kita gabungkan dengan sebuah gambar yang lengkap. Ini saya masih membuat item-itemnya, cara-cara membuat itemnya. Jadi, kawan-kawan terus lihat video ini dan belajar cara menggambar crayon dengan benar. Cara menggambar atau membuat atau melukis sungai kawan-kawan. Jadi simak video selanjutnya kawan-kawan, nanti kawan-kawan akan bisa menggabungkan seluruh item-item yang telah saya ajarkan kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa subscribe kemudian aktifkan loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.